Ini adalah exhaust fan, minim biaya, menggunakan dua buah kipas angin bekas komputer, dihubungkan dengan adaptor sebagai powernya. Nah, sekarang kita coba lihat adaptornya, kita coba cabut. Di sini kita bisa lihat adaptornya, tapi nggak bisa kelihatan ini. Tapi di sini sebetulnya tertulis 12 volt 2 ampere. Karena ketutupan bekas lakban. Oke, coba kita pasang lagi. Fungsi exhaust fan dibuat untuk menghisap udara yang kotor atau misalnya udara-udara yang di dalam ruangan. Bisa untuk penyejuk ruangan atau juga di sini digunakan untuk membuang hawa bekas bakar, misalnya gas, masak, atau sebagai macam aktivitas lainnya lah. Dari sini udara panas atau udara cecet yang berbahaya bekas bakar yang kita masak nanti akan diisap keluar. Di sini juga terlihat exhaust fan-nya sangat kotor sekali ya. Berarti udara kita ini dalam ruangan sebenarnya banyak debu. Cuman karena kita nggak sadar ya, begitulah. Coba perhatikan debunya, kita coba mematikan dulu.